Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Destriani dari Prodi S1 Farmasi kelas A dengan NIM 4820-1200-7021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai singular dan plural. Singular adalah kata tunggal atau satu, sedangkan plural adalah jamak atau lebih dari satu. Contohnya nih, plural di singular adalah satu, sedangkan di plural ada dua. Nah, sekarang udah bisa bedain antara singular dan plural. Sekarang kita bahas mengenai singular. Dalam singular menggunakan dua kata, yaitu U dan R. U di sini digunakan pada kata benda yang misalnya diawali dengan vokal. Sedangkan R digunakan pada kata yang berawalan dengan vokal, yaitu A, I, U, I, O. Contohnya nih ya, adapt dan affect. Adapt karena D bukan huruf vokal, sedangkan E adalah huruf vokal. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita bahas mengenai plural. Di dalam plural menggunakan imbuhan IS, IS, dan S. Nah, di dalam imbuhan IS itu akhir katanya menggunakan O, S, H, C, H, S, S, dan E. Imbuhan IUS adalah kata benda berakhir huruf Y, tapi sebelum huruf Y ada huruf konsonan. Sedangkan imbuhan S tidak harus huruf konsonan. Sekian pemahaman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq.